dalam pengajaran saya pada hari ini, saya telah mengajar tajuk sebatian karbon, iaitu berkenaan dengan satu siri homolog ester. Jadi pada permulaannya, saya telah membuat satu pendekatan dalam set induksi, iaitu saya menyentuh berkaitan dengan pengalaman harian murid-murid, iaitu makanan kegemaran mereka, iaitu aiskrim. Selepas saya berjaya menarik minat pelajar untuk mempelajari tajuk ester ini, saya telah menerangkan berkenaan dengan tindak balas pengesteran, dan daripada situ saya memberi pelajar-pelajar tugasan, iaitu gabungan di antara alkohol dan asid karboksilik, dan daripada situ saya telah gunakan kaedah inquiry penemuan, di mana pelajar-pelajar melakukan eksperimen. Daripada eksperimen itu, pelajar murid-murid telah mengecam bau ester yang dihasilkan. Seterusnya memberi nama ester yang terbentuk dan juga menulis formula struktur bagi ester yang telah dilakukan. Dan daripada situ, murid-murid juga menulis tindak balas pengesteran bagi ester yang telah dihasilkan. Okey, hari ini kita akan sambung Kita akan sambung tajuk sebatian karbon, iaitu siri homolog yang baru. Satu siri homolog yang baru, iaitu berkenaan dengan ester. Okey. Jadi cuba kamu perhatikan di slide ini. Apa yang kamu perhatikan? Aiskrim. Aiskrim. Semua orang suka aiskrim kan? Suka. Okey. Apa jenis aiskrim yang kamu suka? Okey, Atika. Aiskrim perisa vanila, cikgu. Okey. Aiskrim perisa vanila. Yang lain? Okey, Suli. Aiskrim perisa coklat, cikgu. Okey, aiskrim perisa coklat. Coklat. Seperti mana yang kamu nampak dekat slide. Jadi, banyak jenis perasa-perasa yang ada dalam pasaran. Kamu boleh pilih yang mana kamu suka. Sama ada aiskrim perasa banana. Saya sendiri, saya suka yang durian. Durian dan jagung. Itu perasa-perasa yang ada dalam pasaran. Dalam pasaran, kalau kita perhatikan, aiskrim ini disediakan secara sintetik. Iaitu kita sediakan di dalam industri. Sebab kita perlukan dalam kuantiti yang banyak. Jadi kita perlukan satu tindak balas kimia. Yang kita akan pelajari hari ini, iaitu tindak balas pengesteran. Untuk menghasilkan ester dan air. Okay? Jadi kalau kita tengok tindak balas pengesteran. Dalam tindak balas pengesteran di sini, selepas awak pelajari tajuk ini, selepas habis pelajaran kita hari ini, jadi sepatutnya kamu boleh menyatakan formula am bagi ester. Okay? Formula mengenal pasti kumpulan berfungsi bagi ester, menyenaraikan nama dan formula molekul bagi ester, melukis formula struktur bagi ester yang ringkas. Jadi kita akan menghuraikan penyediaan ester di dalam makmal. Contoh yang ringkas iaitu etil etanoat saja. Tapi bila kamu pelajari di peringkat yang lebih tinggi nanti, pelbagai-pelbagai jenis ester yang boleh kamu sediakan. Dan kursus ini, kalau kita tengok, satu kursus yang cukup menarik dalam kimia industri dekat universiti. Jadi kalau kamu tengok di sini, dan daripada situ juga kita boleh ramalkan ester yang terhasil. Dan hari ini kita akan buat pelbagai-bagai jenis ester dan pelbagai-bagai bau. Okey, dan seterusnya kita akan cuba menulis persamaan tindak balas pengesteran, dan kita akan juga melihat sumber semula jadi ester dan juga kegunaan ester dalam kehidupan harian. Iaitu kalau kita tengok begitu banyak penggunaan ester dalam kehidupan harian. Okey, next kita tengok. Okey, sekarang saya ingin menerangkan apa yang dimaksudkan dengan tindak balas pengesteran. Okey, jadi pada pelajaran yang lepas, kamu telah belajar berkenaan asid karboksilik.
Okey, asid karboksilik dan juga alkohol. Jadi, selepas dua siri formula ini, kita akan tengok bila asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol, kita akan dapat ester dan air. Okey, ester dan air. Dalam masa kita menyediakan ester, kita masukkan asid sulfurik pekat. Jadi, asid sulfurik pekat. Nanti kita akan tengok apa peranan yang dimainkan oleh asid sulfurik pekat. Okey, jadi kalau kamu perhatikan di sini, ya, formula umum bagi alkohol, RCOOH. Okey, dan kita perhatikan di sini, OH. Dan ini alkohol, kita terbalikkan formula alkohol tu, hidrogen sebelah sini. So, hidroksida dengan hidrogen ini akan bergabung untuk membentuk molekul air. Dan dia sini kalau kamu tengok, karboksida sini akan bergabung dengan O sini dan kamu akan dapat COO. Ini adalah kumpulan berfungsi bagi ester. So, R ini adalah kumpulan alkil datang daripada asid karboksilik. Dan R yang dash di sini datang daripada alkohol. Okey, jadi kita tengok ya, kita tengok satu contoh ya, kita tengok satu contoh. Sebelum daripada tu yang R tadi kalau kamu tengok ya, ini CM2M campur satu ya, COO. Ini adalah datang daripada asid karboksilik dan yang ini datang daripada alkohol. Dan di tengah ini ialah kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi. Jadi M ini bermula daripada kosong ya. 1 2 ini sebagaimana kamu telah pelajari. Bagi asid karboksilik dia bermula daripada kosong dan N ini daripada alkohol dia bermula daripada 1 ya, daripada 1. So kita tengok contoh ya. Kita tengok contoh. Okey, ha yang ni tadi rumuskan yang tadi. Okey, kita tengok contoh yang ni. Okey, sekarang asid karboksilik yang kita guna di sini iaitu asid apa ni? Asid propanoid. Jadi formula untuk asid propanoid, jadi kalau kita gabungkan di sini ya, dua karbon C2H5COOH. Dan di sini pula kita ada metanol. Dalam metanol di sini kita terbalikkan OH sebab kita nak tengok gabungan di antara OH dengan hidrogen. Okey? Kita gabung di sini dan di sini karboksil di sini akan bergabung dengan oksigen sini. Nampak tak? Kita terbalikkan. Selalunya kita tulis OH sebelah depan sana. Tapi kita terbalikkan. Okey? Boleh faham? Ah, okey eh. Kita. Jadi, ini kalau kita tengok sini asid propanoid dan ini adalah metanol. So sekarang hasilnya, okey, hasilnya kalau kamu perhatikan, okey. Jadi ini datang daripada asid karboksilik. Ini datang daripada alkohol. So alkohol, daripada alkohol makna metanol, radikal bagi metanol adalah metil. Okey, radikal bagi metanol adalah metil. Kalau kita guna etanol, bermakna radikal bagi etanol dia jadi etil. So, asid karboksilik di sini, okey, kita buang hidrogen tadi ya. Jadi dia akan jadi CH3COO. Di sini dia jadi propanoid. Tadi propanoid dia jadi propanoid. Tukar saja OIK jadi OAT. Okey? OAT. Jadi kita dapat sini metil propanoid. Okey, metil propanoid dan air disingkirkan. Okey, sebelum tu jadi sebelum tu dalam campuran di antara asid karboksilik dan alkohol di sini kita juga campurkan asid sulfurik pekat. Okey, bila kita campurkan asid sulfurik pekat, apa peranan yang dimainkan oleh asid sulfurik pekat? Kalau okey, jadi sebagai pemangkin, cikgu. Sebagai pemangkin. So, kamu telah pun belajar dalam tajuk rate, tajuk kadar tindak balas ya. Kadar tindak balas, kita gunakan mangkin dengan tujuan untuk apa? Untuk apa? Siapa boleh tahu? Kenapa kita gunakan mangkin?
apa tujuan kita guna makan mangkin? Amirul? Untuk mempercepatkan kadar tindak balas, cikgu. Okey, untuk mempercepatkan proses ataupun dengan lain perkataan untuk meningkatkan kadar tindak balas. Dan tindak balas di sini ialah tindak balas pengesteran. Okey, jadi peranan asid sulfurik di sini ialah sebagai mangkin. Dan mangkin itu meningkatkan kadar tindak balas. Satu lagi ialah untuk sebagai ejen pendihidratan. Okey, ejen pendihidratan. Iaitu dikeluarkan. Dikeluarkan molekul air di sini. Sebab itu dalam masa kita menyediakan ester, semua radas kita mesti kering. Ya? Jadi dia berkait dengan tindak balas seimbang. Ya? Jadi yang kamu akan belajar di peringkat yang lebih tinggi. Okey. Ya? Jadi daripada apa yang saya telah terangkan kepada murid-murid, ya? Kita dapati asid karboksilik bila bertindak balas dengan alkohol, kita dapat ester dan air. Jadi untuk hari ini kita akan menyediakan ester. Kita akan menyediakan ester, pelbagai jenis ester. Dan kamu dipecahkan kepada 4 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kamu diberi campuran. Etanol, asid etanoid dan juga asid sulfuric. Okey, asid sulfuric. Okey. Jadi ini tugasan untuk kumpulan yang lain. Kumpulan dua misalnya. Kalau kumpulan dua, kamu dikehendaki mencampurkan etanol, asid butanoid dan asid sulfuric. Kumpulan tiga, metanol, metanol karbon, bilangan atom karbon dia satu, asid butanoid dan juga sulfuric asid, asid sulfuric asid. Okay. Dan kumpulan yang keempat, butan satu ol. Bermakna butan satu ol ni OH pada karbon pertama. Butan satu ol, asid etanoid dan juga asid sulfuric pekat. Okey. Dan bilangan titis yang kamu akan campurkan untuk alkohol 20 titis, asid karboksilik 6 titis dan asid sulfuric pekat juga 6 titis. Okey, seterusnya daripada sini ya. Okey, kita tengok sedikit prosedur prosedur untuk menyediakan ester. Yang pertama, kita panaskan air 100 cm padu air Jadi tujuan kita panaskan air ini untuk menyediakan kukus air. Bermakna dalam penyediaan ester nanti tabung didih kamu mesti dipanaskan dalam kukus air. Okey, jadi sebagaimana yang kita tahu kukus air adalah kita gunakan untuk memanaskan bahan-bahan yang mudah meruap. Ester ni adalah bahan yang mudah meruap. Yang mudah meruap. Jadi kita tidak boleh panaskan secara terus. Kita gunakan kukus air. Okey, seterusnya. Jadi setelah kamu campur campuran yang saya terangkan tadi, campuran bahan tindak balas, tabung didih itu kamu masukkan di dalam kukus air dan panaskan dalam kukus air itu selama 1 sehingga 2 minit. Selesai kamu panas selama 2 minit, tuangkan kandungan itu dalam satu beaker lain yang kamu masukkan air sejuk. Okey, masukkan air sejuk. Lepas tu kamu kenal pasti bau ester yang terhasil. Sebab empat-empat kumpulan ni saya berikan campuran yang berbeza dan kamu akan hasilkan ester yang berbeza dengan mengenali bau bagi setiap campuran tersebut, hasil tindak balas tersebut. Okey. Jadi sebab itu kita boleh hasilkan dalam industri berbagai jenis ester. Sebenarnya ester yang terhasil bergantung kepada pelbagai jenis campuran di antara asid karboksilik dan alkohol. Boleh faham? Okey. Jadi hari ini agak menarik. Agak menarik. Jadi saya akan bagi semasa kamu lakukan eksperimen nanti, saya akan bagi satu lampiran kerja
dan isikan. Apa yang perlu kamu buat dalam apa ni semasa kamu buat eksperimen? Yang pertama sekali, kamu mesti kenal pasti ester yang terbentuk. Kenal pasti, lukiskan formula. Sebelum dia tu, bila kamu masukkan ester yang terhasil itu ke dalam air dan kamu cuba kenal pasti bau dia. Dan jangan sekali-kali hidu secara terus. Jadi kamu kipas. Saya tunjuk macam ni. Setelah kamu tuang, kamu kipas macam tu saja. Saya sebab kamu tidak tahu bau ester yang terhasil. Sama ada dia terlalu kuat dan sebagainya. Saya takut nanti ada orang yang tak tahan dengan bau tersebut. Jadi kipas je, kita hanya nak tahu, nak kenal pasti dan nak mengecam apa bau yang terhasil. Ada yang bau durian, ada yang bau pisang, oren dan sebagainya. Jadi sendak kamu kenal pasti. Daripada situ kita akan tentukan nama bagi ester yang terhasil. Okey, boleh faham kaedah ni? Okey. Jadi saya rasa semua bahan berada di depan dalam di depan kamu. Jadi kamu buat campuran, lepas tu kamu panaskan dalam kukus air. Tapi dalam eksperimen ini cuba hati-hati. Yang pertama, asid sulfurik pekat yang digunakan adalah bahan yang sangat menghakis. Okey, yang sangat menghakis. Jadi elakkan daripada terkena tangan dan sebagainya. Okey. Dan ester adalah bahan yang mudah terbakar. Yang sangat meruap dan mudah terbakar. Okey. Jadi sekejap lagi kamu boleh mulakan eksperimen.